Di ref kedua udah mulai masuk siram-siram. Apa rekomnya? Isi sana. Mau isi ritme atau gimana? Atau kick aja atau gimana? Enggak, yang itu kan dia slow tuh, yang habis aku intro. Eh, yang habis ku angkat tanganku. Na 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 na. Kau lah Tuhan, slow ya. Aku na 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 na. Mulai aja agak sedikit aja. Na na na. Kayak gini. Kedua. Kau lah Tuhan. Sebelum ini sini, sebelum ini. Na na na. Oke. Okay. Yuk, berangkat kita. Oke. Okay. Sudah. Oke, ini dulu dipakai plester. Telan dulu ingusnya. Ya. Ya. Yuk. Oke. Okay. Take one, 1, 2, 3. 3, 4, 1. Wah, kapan salah? Ini berarti aku hitungnya. One, tere. Iya. Three, four, one, tere. Three, four, one aja lah. Pinjam lagu. Tadi begitu ya? Aku one aja ya. Yeah. Siap ya? One apa three, four? One aja one. Coba. Oke, 3-4 ya. Oke. Siap. Ini bunyi apa ini? Enggak usah diral apa? Oh, di aku ya. Enggak usah diral sih, Mbak. Ada bunyi gitu. Oh, enggak usah diral sih, Mbak. Enggak usah. Apa? Gitar aja. Oke, gitar aja ya. Oke. Iya, enggak, aku mau ini. Oke, siap ya. Tapi enggak usah diral. Oke. Gitar aja. Jelek bunyinya. Oke. Take one, 1, 2, 3. 3, 4, 1.
Yang bagian tadi drumnya bisa di hilang. Yang bam 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 bam, gua enggak ikut tadi. Ada drum, drumnya. Dambingnya dambing langsung sampai. Baru tiga. Ya udah apa-apa. Ya udah. Baru tiga kurang satu. Kayaknya ada empat. Oh. Oh ya. Drumnya tadi ada, ini bisa diisi lagi enggak dia? Ya, kan ada kick tadi. Nah, pas dari kick ya. Iya, kick aja bisa. Oh ya, dari kick aja. Boleh. Na 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 bam 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 bam. Jadi 1 2 dan dan. Itu ya pas diri lirik itu ya, ya sih. Lirik kau lakuin. Seperti ini ya jadi. Iya, iya. C on A. Ya. Hai, ya itu tadi proses recording ya di studio yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Tepatnya yang saya ingat waktu recording itu lagi gempa di Cianjur, karena terasa banget sampai ke studio ya. Kita sempat break dulu sebentar waktu itu. Dan itulah kira-kira gambaran kalau kita lagi recording di studio ya. Nah, sebagai seorang MD atau arranger, teman-teman harus tahu part-part dari lagu tersebut dan enaknya dibuat apa begitu. Tergantung kesepakatan aja ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa ah lebih enak kayaknya begini deh gitu, nggak apa-apa, langsung ngomong aja, boleh-boleh aja ya. Karena kan teman-teman yang punya interpretasi ya, sah-sah saja gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya yang arrange lagunya, jadi saya mau buat begini-begini, ya mereka harus ngikut gitu. Dan sebelum recording, saya sudah kirim ininya apa namanya, catatan ya. Saya buat chord-chordnya. Ya, seperti partnya ya. Jadi itu kita latihan cuma 3 kali aja itu. 3 kali pengulangan udah, karena memang teman-teman ini bacanya cukup bagus. Jadi cepat banget kita proses rekamannya itu, cuma lagu itu kalau saya enggak salah sekitar 9 menitan lah. 9 menit. Jadi rekamannya ya segitu lama, jadi 9 menit ya enggak sampai setengah jam lah. Ya setengah jam lah, setengah jaman lah mungkin. Dari mulai proses latihan sampai recording gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam recording itu perlu komunikasi aja ya. Itu kita ini ya, gak pakai sequencer ya. Jadi itu rekamannya live ya, live recording. Ya cuman untuk musik ya, yang penyanyinya tetap dia ini masih taping sendiri gitu. Dan ajaibnya itu nggak pakai metronom loh ya. Dimana-mana kalau recording, mau itu live recording atau recording satu-satu, itu pakai metronom. Nah, kita nggak pakai metronom. Teman-teman nanti boleh lihat hasilnya itu, hasil dari rekaman ini itu di lagu sebelumnya udah saya upload. Nanti lihat aja di bagian ini ya, saya kasih apa namanya linknya gitu ya, deskripsi videonya. Dan itu hasilnya bagus juga, meskipun ada satu teman yang ngisi untuk fillernya, karena itu kan gak ada filler di bagian itu. Nah, saya kasih dia datanya, kita kasih datanya, dia yang isi fillernya gitu. Jadi memang konsepnya waktu itu adalah lagu ini harus bisa enak lah, sederhana, gak berisik, tapi feelnya bisa dapat gitu. Dan jadilah videonya seperti, nanti coba-coba teman-teman dengar lagi deh lagunya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen recording ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Gak terlalu banyak bla 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 bla, yang penting materinya udah siap aja gitu.
Jadi recording itu gak makan waktu banyak dan gak makan waktu lama, karena kan biaya kan jalan terus. Jadi hal yang harus kita perhatikan waktu recording adalah sebisa mungkin sudah dimantapkan sebelum recording. Jangan latihan dari awal pas mau recording, karena biayanya kan gede kan gitu. Kayak misalnya waktu itu kalau saya gak salah ya, itu per 3 jam itu sekitar 600 atau 700 ribu gitu studionya gitu. Jadi sangat mahal ya. Jadi usahakan sebelum recording lagunya sudah mantap, sehingga bisa, itu kan baru recording musik, belum vokalnya gitu, karena yang banyak waktu lagi nanti makan di vokal gitu ya. Oke, okay. Itu aja yang saya bisa share. Semoga ini bisa jadi gambaran teman-teman yang mau recording. Apapun bentuknya ya, mau live recording atau per track ya, kira-kira seperti itulah. Oke, okay, thank you ya, bye-bye.